PT Bank MyBank Indonesia TBK MyBank Indonesia siap menggelar lomba lari elite label road race MyBank Marathon 2024 pada 25 Agustus 2024 dengan sejumlah pembaruan yang menarik. Acara ini kembali mempersembahkan pencapaian penting melalui aktivitas lari yang mengusung tema Discover a New You. MyBank Marathon 2024 akan dilaksanakan di lokasi baru, sejalan dengan komitmen keberlanjutan yang diperkuat oleh MyBank Group. Selain itu, terdapat beberapa inisiatif keberlanjutan yang melibatkan para pelari sebagai bagian dari langkah strategis perusahaan. Oke, MyBank Marathon selalu dilakukan di Bali gitu ya. Jadi, sejak pelaksanaan pertama kami tahun 2012 sampai penyelenggaraan tahun ini yang ke-13, kami konsisten melakukan di Bali. Karena bagi kami, Bali salah satu destinasi wisata yang sangat baik di Indonesia ini, sehingga kami ingin mempersembahkan MyBank Marathon event ini di Bali untuk tetap bisa memberikan dampak ekonomi, sosial. Tahun ini MyBank Marathon akan diikuti oleh 12.700 pelari dengan beberapa kategori yang tersedia, yaitu Marathon 42K, Half Marathon 21K, 10K, Kid Dash 100 dan 500 meter, serta kategori khusus disabilitas kursi roda dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang. Jumlah pelari yang terdaftar di tahun 2024 ini di MyBank Marathon 12.700 ya, di mana kategori yang kami perlombakan sama dengan tahun-tahun sebelumnya, ada kategori maraton, kategori half marathon dan kategori 10K. Selain itu juga ada kategori untuk rekan-rekan disabilitas yang wheelchair, ada sekitar 50 pelari, dan untuk kategori kids 100 dan 400 meter. Peserta lomba datang dari 57 negara, termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, Jepang, Filipina, Australia, Amerika Serikat, serta negara-negara lain di Asia, Eropa, dan Afrika. Total peserta asing mencapai 12,7% dari keseluruhan peserta, atau 1 dari 8 peserta adalah warga negara asing. Rute MyBank Marathon, seperti biasa, kami menyuguhkan view yang sangat menarik di Bali ya. Ada melalui persawahan, pura, dan tentu rekan-rekan pelari yang nanti lari maraton atau half maraton bisa melihat juga ya suasana sunrise tentunya ya. Kalau ada spotnya pas lagi bagus, akan mendapatkan view sunrise yang baik. Yuk, subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.